Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Andi Share. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial edit video bagi pemula dengan aplikasi KineMaster. Ini adalah lanjutan dari video bagian pertama. Sekarang kita masuk ke aplikasi KineMaster. Di sini kita pilih proyek kita yang kemarin. Kebetulan yang ini kita edit kembali. Nah, ini adalah proyek kita di video bagian 1. Kemudian teman-teman pilih yang gambar pensil ini, edit kembali. Nah, ini video kita kemarin. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar memberikan ini efek transisi dan menambahkan teks pada bagian awal foto atau judul. Sekarang kita tambahkan lagi teks pada setiap gambar. Jadi kita geser ke sini, ke gambar yang kedua. Lalu kita pilih lapisan, kita pilih teks pada baris keempat. Teks kita beri nama sapi sesuai gambar ya. Tapi kita atur hurufnya yang besar saja biar jelas, sapi. Oke, kita kasih warna merah sapi, kita lanjutkan di ujung sini sapi biar cantik. Kita kasih garis pinggirnya pada oke sapi. Nah, di sini kan tulisan sapi ini munculnya panjang sampai ke tulisan kuda pada gambar kuda. Nah, masih ada sapi. Jadi kita potong sampai di akhir gambar sapi ini. Oke, ini kita klik tulisan sapi itu, klik. Lalu kita pangkas. Pangkas ini ada gambar gunting di tengah. Kita pilih di. Kita pangkas ke kanan. Nomor 2, tik. Nah, jadi tulisan sapi itu akan muncul ketika hanya ada pada gambar sapi. Lalu kita beri animasi masuk dan animasi keluarnya. Animasi masuknya mungkin geser ke kanan seperti ini. Oke. Dan animasi keluarnya mungkin geser ke kiri. Terserah teman-teman mau memilih yang mana. Jadi kita tes sapi. Nah, kemudian kita tambahkan juga yang sama untuk yang lainnya. Ini ada kuda, kerbau, dan kelinci. Agar lebih cepat untuk menambahkan yang lain, kita duplikat saja atau kita copy paste. Caranya gimana? Kita teman-teman klik tulisan tadi, sapi tadi, terus pilih bagian kiri atau ini titik tiga, pilih duplikat, duplikat. Nah, ketika teman-teman sudah duplikat, ini sudah kita pilih salah satu, klik tahan. Nah, kita geser ke bagian kuda. Nah, ini sapi, sini masih sapi kan. Kita edit teksnya, kita ganti ini pada gambar keyboard, kita ganti dengan kuda. Nah, jadi seperti itu, kuda, sapi, kuda. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama untuk gambar berikutnya. Di sini kita geser ke gambar kerbau, kita ganti teksnya, keyboard ini kita ganti dengan kerbau. Oke, sudah kerbau. Lalu satu lagi kelinci. Ganti lagi kelinci. Panjangkan sesuai fotonya. Kita tes. Nah,
sebuah contoh hewan herbivora. Sapi, kuda, kerbau, kelinci. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara menambahkan teks pada setiap di sini pakai foto baru ya. Mungkin di video selanjutnya kita coba dengan video. Mungkin itu saja yang dapat kita bagikan pada video bagian yang kedua ini. Terima kasih sudah menonton.